Halo, assalamualaikum guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Hari ini aku gak ingat tanggal berapa dan yang pasti aku bakal melakukan reaction lagi. Hari ini aku mau nge-reaction NCT Dream, judulnya Ririn. Jadi aku lihat teasernya itu Jaemin, Anda tidak sopan. Jaemin, Anda tidak sopan. Ya aku excited banget ya, karena aku salah satu dari NCTzen ya, nama fansnya NCT, karena aku juga mengikuti NCT dari mereka debut pada tahun 2016 dengan judul lagu Seven Sense atau Indra Ketujuh. Seven Sense atau Six Sense ya? Aku lupa judul debutnya. Dan kali ini aku bakal mereactionkan NCT Dream judulnya Ririn. Oke? Kita bakal sesiin sama-sama, tapi sebelum mulai kalian lihat dulu video ini. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang ada di dunia kapur, bikini bottom, dan kampung durian luntur. Dan jangan lupa juga follow IG aku, ada di link deskripsi di bawah. Pencet ya. Oke, kita ke videonya. Baiklah, mari kita mulai NCT Dream dengan judul lagu Ririn. 1, 2, 3. Oke, ada mobil-mobilan. Gede banget volumenya, gede banget. Jeno. Tidak sopan. Oke, Jaemin. Rambut biru. Sangat tampan sekali, anjir. Oh, Jisung. Kenapa? Allahu Akbar. Saya memperlihatkan betis saya. Chunlo. Ini Renjun. Siapa sih nama Koreanya, manggilnya aku lupa. Lagunya bagus. Oh. Jaemin di sini. Ini eranya Jaemin banget, anjir. Bentar. Itu mobil-mobil mewah semua di belakang. Jisung. Enggak. Fashionnya bagus banget, anjir. Si Jaemin ditato bawah matanya. Hostel, apa tadi dia bilang, apa tadi? Enggak. Jaemin. Baiklah. Oke, duduk di atas mobil, apa faedahnya? Apakah Anda ingin menunjukkan kalau Anda itu gangster? Ini aku nggak ngerti, kenapa tiap boy band atau girl band Korea itu backgroundnya bagus banget. Kenapa Anda memperlihatkan ketiak Anda gitu? Apakah supaya wanita tertarik pada Anda? Tadi naik mobil, ini naik motor. Oke, kalian anak cheerleader ya. Tapi bagus banget lagunya, aku suka. Naik hal di Chunlo. Hechan, kenapa Anda membawa bola lampu? Apakah Anda ingin menjadi tukang listrik? Muncrat, anjir. Oke. Jisung di sini dewasa banget, kelihatan banget tumbuh. Dari zaman chewing gum kan dia unyu banget. Sekarang udah mukanya udah dewasa banget, anjir. Lagunya kayak lagu rap semua gitu ya. Si Jaemin banyak banget bagian nyanyinya di sini. Oke, jalan di tempat. Apa faedahnya? Iya. Jeno, kenapa Anda seperti itu? NCT Dream Ririn SM Entertainment is done. Muncrat, anjir.
comeback yang sangat sempurna, comeback yang sangat bagus, comeback yang sangat NCT Dream comeback terakhir lagunya Boom ya kalau nggak salah ya, Boom 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 itu bagus, ini bagus. Dan oleh karena bagus, saya mau menyimpan lagu ini di playlist lagu saya gitu ya, di HP. Jadi cukup sekian reaction dari saya gitu kan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Oke, kalau kalian suka video ini, di like, share ke teman-teman kalian yang ada di Bikini Bottom, yang ada di dunia kaput, dan yang ada di kampung durian runtuh. Ya. Dan jangan lupa juga follow IG pada di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dadah.